bantah minta uang donasi dibagi dua, Dodi Sudrajat, IG saya dihack. Dodi Sudrajat akhirnya buka suara setelah akun Instagram miliknya membuat pernyataan menghebohkan di salah satu akun gosip. Dalam komentar itu, dia meminta donasi rumah Galaskai dibagi dua dengan keluarga Haji Faisal. Kepada awak media, dia mengaku akun Instagram pribadinya diretas pihak tak bertanggung jawab. Karena itu, dia memastikan bahwa pernyataan itu bukan dibuat oleh dirinya. "Tidak, enggak benar saya berkomentar seperti itu. Jadi IG saya itu dihack. Komentar itu bukan saya yang buat," ujarnya saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada 16 Februari 2022 lalu. Dodi Sudrajat menilai ada oknum yang sengaja ingin menjatuhkan nama baiknya dengan cara membobol akun Instagram pribadinya. "Jadi oknum ini sengaja membuat kata-kata seperti itu," imbuhnya lagi. Lebih jauh, ayah tiga anak tersebut mengaku baru tahu akun Instagram pribadinya diretas beberapa hari setelah komentar itu heboh di akun gosip. Dalam komentar itu, dia mensyaratkan mau berdamai dengan Haji Faisal jika uang donasi untuk rumah Galaskai dibagi dua. Akun Instagram Dodi Sudrajat dalam komentarnya menulis, "Bayarlah kesini setengahnya, saya kan bapak kandung Echa, dan Gala itu cucu saya, ada hak saya di situ, jangan serakah jadi orang, mau damai enggak?" Haji Faisal sempat menanggapi komentar besannya tersebut. Dia mengaku tidak percaya jika Dodi Sudrajat yang membuat komentar itu. Alasannya karena pria 49 tahun itu menolak donasi tersebut dari awal.